Halo anak-anak, ketemu lagi di sini di pelajaran matematika. Hari ini kita akan belajar menimbang berat. Berat apa? Oh, yang kita timbang bukan berat badan, karena Buruli tidak punya timbangan berat badan. Buruli punyanya adalah timbangan bahan kue. Ini dia, seperti ini ya. Mungkin mamahnya di rumah ada yang punya. Oh ya, boleh dicoba ikut kayak Buruli nanti ya. Kita hari ini akan belajar memakai timbangan. Nah, di sini ada tulisannya sampai 1000. 1000 ini artinya 1000 gram, yang sama dengan 1 kilo. 1 kilo sama dengan 1000 gram. Nah, 1 kilo juga sama dengan berapa? 10 ons. Nah, berarti 1 ons apa? 100 gram. Aduh, aku pusing. Nanti dijelaskan sama guru. Oke? Nah, kita sekarang main-main dulu ya. Pakai timbangan bahan kue. Oke. Nah, di sini Bu Roli punya gula besar. Tulisannya 1 kilo. Nanti kita buktikan ya. Apakah betul beratnya 1 kilo? Gula yang kecil ini tidak tahu beratnya berapa, dan satu buah jeruk. Nah, dan tentunya timbangan bahan kue. Bu, kan timbangan bahan kue lah, kok enggak nimbang bahan kue? Kita bisa gunakan timbangan ini untuk menimbang. Nah, ini juga bisa buat membuat kue. Nah, termasuk salah satu bahan kue ya. Kalau mau bikin itu kue yang rasa jeruk, wah, pakai ini ya. Nah, sponge cake jeruk itu pakai ini ya. Nah, sekarang kita coba timbang jeruknya ya. Pastikan ini hal-hal yang lain di belakang, kita fokus ke sini ya. Ya, oke. Kita ambil jeruk, kita coba timbang. Ah, berapa gram ini? Waduh, terlihat. Yuk, kita dekatkan di sini. Nah, berapa ini? 100. Oh, ini mendekati strip. Nah, ini ada yang agak tebal, ini 5. Ini. Terus ada 2. Berarti 100 tambah ini yang agak tebal, ini artinya 50 ketambahan 2. 150 tambah 2, 2 stripnya 20. Berarti berapa? Oh, jeruk. Kita tulis di sini. Kita sambil mencatat ya. Nomor 1, jeruk. Itu berapa? 170 gram. Nah, kenapa pakai gram? Loh, kalau timbangan kue itu satuannya pakai gram. Nah, 170 gram. Sekarang kita ambil jeruknya, kita timbang apa? Yang kedua, kita timbang gula pasir. Nah, ini kemasan ini. Ya, aku tahu, Bu, ini biasanya 250 gram, 4 kilo. Ya, kita buktikan ya. Apakah betul ini gula pasirnya? Oh, betul. Kita lihat. Kita lihat di sini. Oh, betul ya. Ini gula pasir. Gula pasir. Kita catat. Berapa tadi? 250 gram. 250 gram. Nah, gula pasir sudah. Kita ambil gula pasir yang 1 kilo. Oke, gula kristal putih ya. Tulisannya gula kristal putih. Kita ikuti tulisan sini. Wah, betul. 1000 gram artinya 1 kilogram. Ya. Kita tulis nomor 3. Gula kristal putih sama dengan 1000. Aduh, Bu, titiknya mana? Ah, ini dia. 1000 gram. Atau sama dengan 1 kilogram.
Nah, ini dia. Kalian sudah belajar mengenai berat, ya? Sudah. Nah, nanti di buku kalian juga ada latihan-latihannya, ya. Kita ikuti nanti latihannya di buku kalian, oke? Okay?